untuk menjadi Islamis itu diupdate dulu, dimasukkan ke penjara buka. Nah di sana itu terjadi radikalisasi. Nah makanya kelompok-kelompok semacam ISIS ini kebanyakan lulusan dari kamp buka semua. Nah apa iya mereka disengaja di inkubator, ya kan, kemudian sengaja di apa, diperbanyak, ya, di cloning sebagai rupa, kemudian mereka menyebar paham-paham ini ke seluruh dunia. Dan itu paham-paham hanya ada di paham-paham, maaf, banyak mengambil referensi daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ulama-ulama Nusantara sejak dulu membantah tawasul, tabaruk, istighosah itu dianggap sebagai ubadul kubur. 19. Dan bahkan vonis-vonis murtad, kafir, syirik, kafir dan sebagainya itu sebetulnya ditujukan ke siapa? Ternyata ditujukan kepada empat ahlussunnah dan kepada Turki Utsmani. Maka jadi sekarang tuh mengambil akuan dan fatwanya itu dari ulama-ulama Najd ini. Saya jadi takfir ini dulu terlibat dalam teroris itu ya bukan bacanya Wahab bin Rustum dianggap kan dianggapnya sebagai ulama Khawarij yang ada di enggak, yang kita baca itu Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawakidul Imannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu membatalkan keimanan dan keislaman antum. Itu semudah itunya gitu. Dan ini berasal dari pemikiran-pemikiran Wahabi tersebut. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan ini Wahab bin Rustum, dia suruh baca lagi lah. Jadi begini, sebetulnya terorisme sebetulnya bagian daripada sejarah Islam klasik juga sudah ada. Bagaimana terbunuhnya Imam Ali, kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, merupakan keduanya mantu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terbunuh oleh siapa? Oleh orang-orang Islam yang ekstrim, yang mereka saling salah paham dengan ajaran Islam itu sendiri, gitu. Jadi mereka sudah ada gitu bibit-bibitnya, bahkan ketika di zaman Bani Umayyah tidak 18 tahun mereka tidak bisa menyebar apa mengekspansi meluas wilayah Islam karena apa, ada pemberontakan di dalam, yaitu pemberontakan kelompok Khawarij. 18 tahun bagaimana di zaman Marwan bin Hakam itu untuk memadamkan paham-paham Khawarij, bahkan sampai di era Umar bin Abdul Aziz juga sama gitu. Jadi memang dia seperti duri dalam daging di tubuh umat Islam, dan ini adalah fakta. Kita bukan sedang mendiskreditkan umat Islam, makanya yang seringkali mentahnya semua teori-teori tentang kajian-kajian tentang terorisme dan sebagainya itu sering mentah, di nggak dipercaya oleh masyarakat karena dianggap sebagai konspirasi. Padahal ini fakta, ini umat nggak pernah berbenah. Padahal ini bagian daripada penyakit kronis di antara umat Islam itu adalah paham-paham Khawarij. Makanya paham-paham Khawarij ini itu masuk kepada dalam masalah firaq, durusul firaq, masuk ke dalam kajian-kajian bagaimana mazhab dan pemikirannya, bagaimana mereka metodologi pemikirannya itu dikaji oleh para ulama gitu. Makanya mereka ini kadang yang membuat kita susah adalah mereka meyakini bahwa ini perbuatan amal soleh, perbuatan baik, perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal enggak. Makanya kata Allah ketika menyindir orang-orang seperti ini adalah wahum yasabuna anahum yusinu sun'a. Mereka ini apa, menganggapnya mereka telah berbuat sebaik-baiknya amalan, padahal enggak, mereka sedang tertipu dengan amalan mereka gitu. Makanya dibahas secara jelas oleh para ulama. Tapi yang jelas begini, maka janganlah kita ekstrim. Kalau Anda ekstrim, Anda akan mudah dipakai oleh kekuatan-kekuatan asing, kekuatan-kekuatan lain yang ingin mempergunakan orang-orang ekstrim tersebut. Karena orang-orang ekstrim ini yang paling mudah untuk diadu domba. Makanya saya bilang jangan ekstrim kalau enggak mau diadu domba. Pemilihan presiden tahun lalu yang kemarin antara Hillary Clinton dengan Trump itu selalu nuduh Hillary Clinton, Anda harus bertanggung jawab dengan Obama dalam pembentukan. Ternyata kalau kita lihat siapa kelompok ISIS ini dan Jabhat Nusrah yang ada di Suriah dan di Irak, ternyata mereka kebanyakan alumni-alumni kamp buka yang ada di Basrah. Di sana dijadikan semacam inkubator, diperbanyak. Nah, Abu Bakar al-Baghdadi itu adalah lulusan kamp buka. Makanya orang-orang partai Ba'ath yang tadinya berkuasa selama puluhan tahun lalu kemudian ngejoprak, hilang kekuasaan mereka karena masuknya tentara Amerika digantikan oleh kelompok Syiah untuk memimpin Irak. Nah, mereka itu kebanyakan untuk menjadi Islamis itu diupdate dulu, dimasukkan ke penjara buka. Nah, di sana itu terjadi radikalisasi. Nah, makanya kelompok-kelompok semacam ISIS ini kebanyakan lulusan dari kamp buka semua. Nah, apa iya mereka disengaja di inkubator, ya kan, kemudian sengaja di
apa diperbanyak, ya, di cloning sebagai sedemikian rupa, kemudian mereka menyebar paham-paham ini ke seluruh dunia. Dan itu paham-paham hanya ada di paham-paham, maaf, banyak mengambil referensi daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ulama-ulama Nusantara sejak dulu membantah tawasul, tabaruk, istighosah itu dianggap sebagai ubadul kubur. 19. Dan bahkan vonis-vonis murtad, kafir, syirik, kafir dan sebagainya itu sebetulnya ditujukan ke siapa? Ternyata ditujukan kepada empat ahlus sunnah dan kepada Turki Utsmani. Maka yang membuat Turki Utsmani jatuh ini juga kelompok-kelompok ini itu. Yang memang kayak-kayak khawarij juga gitu. Sampai kemudian ada ungkapan, ya, kenapa pemikiran ini selalu beredar dan muncul. Ada tulisan seorang al-muhaddis, Syarif Hasan Syarif Al-Auni itu, seorang muhaddisin itu mengatakan, Syarif Hatim Al-Auni bilang, ingkaru ala katun at-takfir at-takfir as-salafiyah wa durur as-saniyah khianatun lil ulmah, khianatun lil ulmah wal waton. Mengingkari korelasi hubungan pemahaman salafiyah, ya, pemahaman takfir dengan buku ad-durur as-saniyah, berarti dia telah mengkhianati agama dan negara. Karena dengan menganggap bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak punya kesalahan, itu berarti sama juga pemikiran ekstrem ini, takfir ini akan selalu ada. Makanya perdebatan Zaini Ahmad Dahlan, perdebatan Imam Nawawi, perdebatan ada Mbah Fakih Mas Kumambang yang bikin bahan-bahan Wahabi. Karena menganggap bahwa amalan-amalan seperti istighosa, tawasul, tabar itu dianggap sebagai ubadul kubur. Bahkan membela-bela mazhab mereka, tidak mengkafirkan mereka, kita dituduh kafir. Maka jadi sekarang tuh mengambil akuan dan fatwanya itu dari ulama-ulama nejat ini. Kenapa? Karena orang itu bisa jatuh pada murtad kekafiran karena amal perbuatan. Makanya ini jadi perdebatan gitu di kalangan para ulama-ulama di Timur Tengah sampai sekarang gitu. Bahwa memang pemikiran-pemikiran takfir ini banyak mengambil, mengutip dari Muhammad bin Abdul Wahab. Saya jadi takfir ini dulu, terlibat dalam teroris, itu ya bukan bacanya Wahab bin Rustum, dianggap kan dianggapnya sebagai ulama khawarij yang ada di enggak, yang kita baca itu Muhammad bin Abdul Wahab. Kita ada, jadi takfir. Ada 10 pembatal keislaman itu sangat itu. Kayak Nawakidul Iman, Nawakidul Islam. Contohnya misalnya begini. Dalam Nawakidul Iman, pembatal-pembatal keimanan, dia anggap katanya bahwa demikian juga keislaman kita juga bisa batal, bisa batal. Sebagaimana batalnya wudu kita. Gitu. Nah, misalnya di Nawakidul Iman, pembatal keislaman yang ke-8, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, masalah misalnya rokok. Mereka punya keyakinan rokok itu adalah haram. Nah, kalau ada ikhwan kita yang masih merokok, itu kejadian di dalam penjara nih. Akhi, antum bisa berhenti merokok nggak? Loh, ana belum bisa ninggalin akhi. Ini yang terakhir kalinya anak peringatkan, ini sudah 2 kali. Kalau antum tidak mau berhenti merokok, berarti antum sama juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau antum masih merokok juga, berarti sama juga antum menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawakidul Imannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu membatalkan keimanan dan keislaman antum. Itu semudah itunya gitu. Dan ini berasal dari pemikiran-pemikiran Wahabi tersebut. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan ini Wahab bin Rustum, dia suruh baca lagi lah. Wahab bin Rustum itu bukunya yang mana? Gitu. Kami ini jadi takfir itu, jadi teroris itu karena baca tentang Nawakidul Iman, Nawakidul Islam, baca tentang Sabilun Najah wal Fikak, Fimulati Ahlil Atrak, kemudian baca tentang buku-buku seperti Risalah Makna Togut, dan sebagainya, dan sarah-sarahnya dan sebagainya, yang akhirnya kita pembahasan tentang uzur bir jahil, tentang takfir muayyan, akhirnya kita jadi ekstrim. Karena itu jalan satu-satunya bagaimana orang Islam bisa jatuh pada kekafir. Jadi kalau kelompok-kelompok salafi, uniknya, mereka masih main di kuburan saja. Oh, main di... Nah, sementara kelompok-kelompok takfir udah main di istana. Di ketatanegaraan. Jadi kalau mereka masih syirik kubur. Oh, dia masih... Ini syirik dustur. Jadi syirik undang-undang. Makanya kelihatan nyerangnya seperti nyerang ke kelompok NU ya itunya ya. Iya, mereka sering nyerang ke NU. Tapi itu sebetulnya kalau dia mau memperluas referensi lagi dengan baca lagi buku-buku saya Ad-Durur Ats-Tsaniyah, Sabilun Najah, itu sudah dikafirkan habis. Sudah dikafirkan. Makanya saya baca Rod
bantahan-bantahan kelompok-kelompok Aswaja itu memang fakta. Yeah. Itu yang diributin, dipermasalahkan tuh bahwa tawassul itu tidak kekafiran gitu. Itu ada syariat yang mengaturnya, dibolehkan gitu. Karena kalau kata Mbah Mun itu kita kenapa bukan sirotoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi itu kan jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Maksudnya siapa? Maksudnya itu adalah para ulama, para nabi, para ini gitu dengan manusia. Karena untuk itu kita enggak bisa mencontoh kepada Allah, tapi mencontoh kepada manusia. Nah, itu kan dijelaskan tuh sama Gus Bahak masalah-masalah seperti itu. Tapi ini dianggap sebagai ubadul kubur. Istighosah ubadul kubur. Tawasul tabaruk sebagai ubadul kubur. Dan ini berbahaya.